Hello animal lover, kembali lagi di Animal Space. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang elang herpy. Eits, sebelum masuk video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Elang herpy, atau juga disebut elang herpy Amerika atau Royal Hawk, merupakan salah satu spesies elang terbesar di dunia. Nggak tanggung-tanggung, mereka punya rentang sayap selebar 2 meter. Nggak heran juga kalau burung ini merupakan predator puncak di habitatnya. Elang herpy berada di posisi puncak bersama elang laut Steller dan elang Filipina sebagai elang terbesar di dunia. Mengutip dari laman Animal Diversity, burung ini bisa memiliki rentang sayap mencapai 2 meter. Panjang tubuh mereka sangatlah bervariasi, antara 89 cm hingga 109 cm, dengan berat badan mencapai 9 kg. Dengan betina, berukuran 2 kali lebih besar dari si jantan. Karena burung ini berukuran besar dan kuat, tak heran kalau elang herpy suka memangsa hewan yang juga seukurannya. Mereka kerap memangsa monyet dan kukang. Mereka juga memangsa buruan yang lebih kecil, seperti landak, terenggiling, iguana, ular, hingga spesies burung lainnya. Setelah makan besar, biasanya mereka bisa bertahan berhari-hari tanpa makanan. Selain memiliki tubuh yang besar, elang herpy juga dilengkapi kaki kuat dan cakar mematikan. Menurut Animal Diversity, cakar mereka bisa tumbuh sepanjang 5 cm atau sekitar 12 cm. Kaki dan cakar mematikan ini membuat mereka mampu menyambar mangsa seperti kukang dari batang pohon, lalu membawanya terbang ke tempat bertengger terdekat untuk menyantapnya. Elang herpy memiliki penglihatan tajam untuk menemukan mangsa di antara rumitnya vegetasi di hutan hujan yang padat. Mereka juga memiliki susunan bulu unik pada wajahnya yang serupa dengan burung hantu. Dipadukan dengan penglihatan tajamnya, elang ini menjadi predator yang amat ditakuti oleh mangsanya. Nah, animal lover, gimana jadinya ya kalau elang herpy tinggal di Indonesia? Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, see you next video.